hari ini kita masih membahas mengenai si materi kita pada bab yang ketiga itu tentang literatis ya. Di kayak ini ya. Contoh dari pengambilan dari literatis kita pelajari dulunya kayak kolom sama Medan. Saya coba kita coba nomor 9 siapa bisa? Asia. Coba ya. Kalian coba pabrikan kemarin kita lagi dua ya. Asia ya. Jadi nomor 9 ini masih berbicara mengenai gaya atau medan. Omongan itu sebagai medan listrik ya. Jadi saat ini kita langsung berbicara mengenai medan listrik, belum medan magnet ya. Apa sih sebenarnya terjadi jika ini adalah lempengan ya, memberikan di tengah. Apa yang terjadi sebenarnya? Medannya ya. Jadi kita bicara mengenai medan listrik yang menembus sebuah plat, ya. Apa yang terjadi? Ada pemutus sudut, ya betul sekali betul. Kemudian ada luas dari ya luas penampangnya, betul ada lagi. Jadi ada sudut, ada luas penampang, sama ada medan ya. Jadi bagaimana hubungannya seperti yang tadi kalian bilang mengenai sudut dan fluid itu, kemudian ada hubungan dengan medannya sama luas penampang ya. Kemudian nanti di selesai membahas mengenai fluid, kita akan membahas mengenai potensial listrik dan energi potensial untuk lebih memudahkan kita dalam memahami mengenai fluid listrik yang sudah Bapak berikan tampilan kayak tadi itu kayak apa sebenarnya itu kalau dia membentuk sudut, kalau lempengannya rata sejajar dengan medan yang datang kayak itu. Kita akan bahas ini ya di LKP ini. Nanti Bapak minta kalian membentuk kelompok yang selaras dengan dekat dengan meja kalian aja, saya nggak tolong. Jadi ini kelompok ya. Kalau dia gini berarti enggak ada sudutnya. Nol. Nol. Kalau dia gini 90 derajat terhadap ini ya. Ngerti? Iya. Kan enggak lurus sama bidangnya. Ini lurus. Itu jauh berbeda dengan dia. Kalau misalnya kita sama yang biasa yang begini. Ya.
tanggapan dari kelompok lain ayo. Iya ada tanggapan mungkin. Jadi kita saling mengkoreksi ya. Kita ada kesalahan dari teman kalian. 12,2. Ya. 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 Ada lagi koreksi yang lain? Jilban jadi kan 1,92. Itu saya main. Itu enggak apa-apa. Ada yang lain lagi? Ya. Ada koreksi lain? Ada mungkin kalau pagi mengoreksi perhatikan baik-baik. Yang pertama itu kita mengetahui pengertian dari huruf sendiri yaitu beta listrik yang mengandung barang kuantum listrik. Nah hubungan antara energi potensial listrik kompetensi atau potensial listrik sendiri itu kalau mau cari potensial listrik harus tahu energi potensial listrik. Iya saya gitu. Kita pakai persamaannya tadi ya. Terima kasih.